sifat cewek yang bikin cowok nyaman. Jadi teman-teman cewek, kamu yang lagi membangun kedekatan, terlebih kamu yang sedang menjalin hubungan, kamu harus tahu supaya kedekatan itu berhasil dan supaya juga hubungan itu berhasil. So, ada 5 sifat cewek yang bikin cowok nyaman. Yang pertama adalah dewasa. Jadi memang cewek yang dewasa ini mendatangkan kenyamanan. Kenapa bisa demikian? Bisa diajak berdiskusi, bisa diajak bertukar pikiran, saling membangun, saling menguatkan, saling mengingatkan. Karena memang dewasa. Jadi wanita yang dewasa sangat diinginkan, diimpikan, bahkan membuat nyaman banyak orang. So please teman-teman cewek, pastikan engkau adalah wanita yang dewasa, sehingga kehadiranmu menciptakan kenyamanan, kebahagiaan, dan orang lain itu merasa senang dengan adanya kamu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sifat cewek yang bikin cowok nyaman. Nah, yang kedua adalah cewek yang ramah. Jadi kalau kamu mudah tersenyum, kemudian senang juga menyapa orang terlebih dahulu, terus kemudian kamu memberikan kata-kata yang membangun, memotivasi banyak orang, sehingga memang engkau dikenal pribadi yang ramah. Orang betah, orang nyaman, orang kangen, orang udah menganggapmu seperti keluarganya sendiri karena keramahan itu. So, teman-teman cewek, kalau mau cowok nyaman sama kamu, baik waktu PDKT ataupun pacaran, maka belajarlah untuk ramah. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, sifat cewek yang bikin cowok nyaman. Maka yang ketiga adalah sabar. Jadi siapa sih cowok yang tidak merindukan punya pasangan yang sabar? Menghadapi masalah apapun sabar, tekanan sekuat apapun tetap sabar. Dan itu gak mudah. Bagi saya, wanita yang sabar adalah wanita yang luar biasa, wanita yang hebat. Karena di tengah-tengah masalah, tekanan, dia tetap bisa bersabar. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat cewek yang bikin cowok nyaman. Maka yang keempat adalah mengucap syukur. Jadi teman-teman cewek, daripada kamu bersungut, gak ada gunanya, mendingan kamu mengucap syukur. Dan saya percaya cewek yang mengucap syukur itu inner beauty-nya itu terpancar. Kecantikan yang dari dalam itu terpancar. Itulah yang kemudian membuat orang itu senang. Karena apa? Ucapan syukurmu. So please teman-teman cewek, perbanyaklah ucapan syukurmu. Kurang-kurangi menggerutu, ya. Kurang-kurangi hitung-hitungan, kurang-kurangi ngomel-ngomel. Mengucap syukurlah. Karena saya percaya di balik ucapan syukur ada kekuatan, di balik ucapan syukur ada berkat, di balik ucapan syukur ada kedewasaan. So please mengucap syukurlah. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, sifat cewek yang bikin cowok nyaman. Maka yang terakhir adalah rendah hati. Jadi cewek yang rendah hati, sekalipun pekerjaan bagus, karir bagus, keuangan keluarga bagus, keuangan bagus, tetaplah rendah hati. Nah, wanita yang udah pinter cari duit, pinter bekerja, tapi juga rendah hati, itu langka banget. Itu langka banget. Itu dirindukan oleh banyak pria untuk punya pasangan yang rendah hati. Untuk itu, teman-teman cewek, janganlah sombong, janganlah angkuh, janganlah arogan hanya karena mungkin kamu terlihat menarik, terlihat cantik. Tetaplah rendah hati. Karena waktu kamu rendah hati, kerendahan hati itu yang buat orang nyaman, termasuk si cowok itu juga nyaman. Karena memang kamu hidup dalam kerendahan hati. Nah, saya berharap 5 sifat ini
ada di dalam dirimu sehingga membuat orang itu nyaman, membuat cowok itu nyaman sama kamu. So, saya berharap 5 sifat ini ada di dalam dirimu. Tetap semangat. God bless you.